Kamu tahu kan, manajemen saya ini manajemen artis-artis wanita-wanita masa kini. Ya, itu kan wanita-wanita masa gitu. Oh. Yang gak pas dong maksud saya, ini kan orang-orang desa. Pak, masih lama gak, Pak? Kenapa? Maksudnya gimana? Saya kan jauh-jauh tuh dari kampung. Pengen banget jadi artis gitu. Sebentar, coba yang baju hijau kamu berdiri. Siapa nama kamu? Nama saya Esmeralda, Pak. Masa sih wanita desa namanya Esmeralda? Nama Esmeralda setelah saya briefing, Pak, kalau sampai Jakarta. Oh. Kalau nama aslinya mah Rosdia. Sebentar ya, maaf ya. Aduh, coba Pak. Kamu juga. Pak, jangan, Pak. Disentuh, Pak, di kampung. Paling cuma dipeluk doang. Sama ya? Sama ya? Bapak jangan! Bapak jangan! Ini agak beda ya? Maaf, Pak. Bapak jangan! Sebentar, kalau kamu agak-agak bau tanah dusun ya? Kalau kamu agak-agak bau tanah kuburan ya, jadinya... Gini aja deh, saya boleh nggak lihat acting kalian? Bapak punten. Iya. Ada pasir nggak di sini, Pak? Oh, kenapa buat apa? Aku kebelet pipis. Kucing. Dari kampung, Pak. Udah gini aja. Pak. Ini ya. Senyum, mukanya senyum. Senyum, Ji. Ini udah di permak, Pak. Ini boleh kasih lihat ya. Ini di permak. Kok kayak gitu lagi? Ini Pak. Saya udah permak, Pak. Nah, ini dulu gini nih. Ya, ale-ale perumpung, Pak. Oke, kamu siapa? Yang baju merah namanya siapa? Saya panggil saja Mawar. Oke. Mawar. Coba. Atu malu, atu. Nah, sini kamu. Nah, sini. Iya. Jangan malu, maju sini. Aduh, keras banget hidup di Jakarta. Ini penyanyi gimana? Senyum gak? Senyum. Kamera. Saya pengen minta kamu acting. Jangan nangis, jangan nangis. Senyum. Jadi gini. Iya, gini ya. Dengerin ya. Kak, aku dicubit. Iya. Sebentar. Acting, kamu ceritanya ini, maaf, ini suami kamu. Ini tolong ya. Tolong konsentrasi ya. Iya, Pak. Kamu seorang istri dan kamu seorang suami. Kamu berakting, coba. Kamu berandai-andai meminta cerai kepada suami kamu. Serem banget, Pak. Karena apa? Karena kamu ketemu sama suami kamu cuma di Sabtu Minggu aja. Contoh andai, ini berandai-andai. Kamu tinggal di Jakarta, suami kamu di Purwakarta. Ya? Ini ketemunya cuma Sabtu Minggu. Itu bukan berandai-andai, emang kisah nyatanya. Minta lah. Coba kamera jadi rolling. Suaminya siapa, Pak? Dokter. Kamera rolling, action. Punten, Ayah. Aku mau minta. Minta. Bukan, maksudnya minta. Aku minta. Minta apa? Minta, please. Ayah, please jadi laki ya. Laki gue berakting nyuruh jadi laki. Tapi kalau saya lihat dari kamu ini aktingnya tulus dan jujur banget. Enggak dong, Mike. Tulus ya, Pak? Ya. Okay. Tulus ya. Tapi ya. Memang tapi jarang ketemu suami ya? Sering kok, Pak. Sering. Oke. Kalau gitu saya mau lihat yang baju hijau boleh akting kamu. Okay. Kamu sekarang acting, coba keluarkan air mata kamu. Kamu meminta maaf kepada teman kamu, apapun itu kamu keluarkan air mata kamu. Ya, coba.
Kamera rolling. Action. Eh, gini, gini. So dia. Yang adegan jadi lakinya jangan dia pak, mana ada laki pakai baju baby pink. Yeah. Aduh. Aduh. Yuk. Nah, udah biarin aja. Kamera rolling. Keluar air mata kamu ya. Action. Saya nggak dapet, adegannya nggak dapet. Gimana kalau adegannya dirubah, kamu minta maaf ya sama dia. Oh iya benar. Yang bagus ya. Saya melihat nih. Coba, minta maaf ya sama dia. Mungkin lebih menjiwai. Ini yang bagus. Kamera rolling action. Wah, yang bener. Eh, bentar. Eksklusif di Antv. Kamera rolling. Action. Kurang deket. Arapi, kamu ada di situ? Kalau gitu kan bahaya. Ada apa sih kamu? Arafi. Ada apa kamu? Kamu kan? Maaf, Kang. Belum. Kalau bisa adegannya jangan deket-deket. Kenapa? Neng kebelet. Kamera! Oh, iya, gue tenang nih. Yuk, gue balikin lagi ke sawah, ngebajak lo ya. Dua, eksklusif di Antv. Action. Ini masih sama. Masih. Gak usah bahas Instagram, apa aja tentang apapun. Aku kayaknya... Aku kayaknya gak... Bisa kita bicara? Kayaknya kalau yang kayak gini nggak perlu acting deh. Kayaknya kalau yang kayak gini aku bisa ngomong dari hati ke hati buat kamu. Kayaknya nggak perlu deh yang kita bicarakan lagi. Kayaknya agak cocok deh. Nggak, aku pengen ngomong serius sama kamu. Gak usah lah kamu bicara apa-apa, aku udah tahu semuanya. Apapun yang kamu rasain sekarang, pokoknya aku tetap... Kamu jangan ketawa. Bukan sih, cuma ngomongin mata kamu aja. Lirikannya kayak tukang copet. Hai. Boleh aku lanjutin? Apanya? Kok pada kabur? Raffi Ahmad. Ada apa Jessica Iskandar? Kamu mau kan maafin aku? Maaf untuk masalah apa nih? Apa perlu aku sebutin masalahnya? Ah, kamu sudah sebut-sebut terus. Ya udah, gimana kalau kita melangkah ke masa depan, lalu kita perbaiki masa lalu? Saya sudah punya masa depan yang lain, mohon maaf. Gak apa-apa, mungkin... Buat kamu berat untuk memaafkan aku, tapi dari dalam hati aku, bagaimanapun juga, kamu tetap sahabat aku. Ah, masa? Saya tidak percaya. Tapi yang pasti, aku tetap sayang sama Raffi Ahmad. Ah, kamu bohong. Kamu sayangnya kan begitu-begitu aja. Paling hari ini ngomong sayang, besok lagi. Kamu mau nggak lihat mataku? Aku kan biar berkata jujur, biar kamu lihat mataku langsung. Aku sudah tidak bisa lagi membaca mata kamu itu tulus atau tidak. Jadi aku tidak mau lagi. Kenapa
lu jambak gue. Oh film, ini kayak film bioskop. Iya gue efeknya. Ya sudahlah, apapun itu ya sudah. Yang terjadi sudahlah, biarlah terjadi. Apapun itu, semoga jalan lagi ke depan. Bagus, dia kalau minta maaf bagus. Bagus, dia kalau minta maaf bagus. Dia kalau minta maaf bagus, actingnya bagus. Keren Jessica. Kalau sahabat tuh saling berpelukan, peluk bersama.